Sementara kedua saudaranya tidak diharapkan. Hidup sebagai buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan dan harus menghidupi anak-anak mereka. Baru setelah ibunya wafat 3 tahun yang lalu, ia memutuskan untuk mengadu nasib di ibu kota mengikuti jejakku. Dan sudah menjadi keputusannya pula untuk tidak mengganggu kehidupanku. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa membangun kehidupannya sendiri tanpa campur tangan orang lain, tanpa menerima uluran budi, sebab keberhasilan yang dicapai dengan cara itu akan menjadi kenikmatan yang luar biasa, katanya. Dia bilang kalau dia sukses, dia akan memberikan surprise buatku, juga buat kampung halamannya. Mula-mula dia menjadi pedagang asongan, namun tekanan-tekanan premanisme jalanan membuatnya kecil. Dia mulai mencari pekerjaan lain. Namun, dari hari ke hari, pekerjaan yang dia inginkan tak kunjung ia dapatkan, sementara kebutuhan hidup menuntut setiap hari. Ia mencoba bertahan, mulai dari makan satu kali sehari, sampai puasa berhari-hari. Ia teguh pada pendiriannya untuk tidak minta pertolongan siapapun. Sementara untuk menjadi pencuri atau perampok, ia sungguh-sungguh tidak mempunyai nyali. Hingga suatu ketika, ia bertemu seseorang yang memberitahunya bahwa banyak orang kaya raya yang suka membeli anggota tubuh manusia untuk dijadikan koleksi. Sejak itu, ia mulai menjual satu persatu anggota tubuhnya. Dari tangan, kaki, hidung, daun telinga, dan bola matanya. Iya. Mulanya dia berharap dengan menjual tangannya, dia bisa bertahan hidup untuk beberapa minggu sambil mencari pekerjaan yang layak. Sementara itu dia mencoba jadi pemulung, tukang parkir liar, tukang sampah, dan kuli serabutan. Tapi semua tetap saja besar pasak daripada tiang. Karena itu, dia terpaksa kembali menjual anggota tubuhnya yang lain. Sampai terpikir olehnya, kalau semua anggota tubuhnya dijual, lantas apa lagi yang dia miliki? Maka jadilah keadaannya seperti sekarang ini. Dan karena dia sudah tidak bisa bekerja secara memadai, maka dengan sangat terpaksa dia memutuskan jadi pengemis. Dengan keadaannya yang sekarang, bukankah setiap orang akan menaruh iba? Dia sudah menyiapkan satu rencana, menabung uang hasil mengemisnya, dan bila sudah mencukupi kelak, dia akan membeli satu persatu anggota tubuh yang telah dijualnya. Tapi apalagi, setiap kali uangnya baru terkumpul, setiap kali itu pula dirampas para preman. Tapi, tak perlu kesini aku, kata. Menurut dia, jalan hidup adalah sebuah pilihan, dan manusia harus menerima resiko-resiko dari setiap perbuatan. Itulah keadilan, itulah kehambaan. Sungguh, aku tidak bisa membendung air mataku. Aku menangis mendengar ceritanya. Hingga saat tiba di rumah, istriku terheran-heran dengan tingkahku, terlebih-lebih saat melihat bongkot dengan casing yang mirip hantu. Bapak kenapa? Dan siapa? Sergah istriku seraya menutup wajahnya. Dia teman bapak di kampungku, namanya Bongkot, ucapku dengan tepat. Setelah menyilakan Bongkot duduk dan memberinya makan minum, aku mengajak istriku ke kamar dan menceritakan ihwal Bongkot sejak di kampung sampai saat sekarang dia berada di rumahku. Istriku bisa memahami, namun tidak bisa menerima bila Bongkot harus tinggal di rumah kami. Bukan apa-apa,
bagaimana dengan anak kita? Untung sekarang dia masih tidur. Aku sendiri dibuat berjidik memandangnya. Aku bisa mengerti kekhawatiran istriku. Aku mengalah. Bukan aku tidak menghargai persahabatan, namun aku lebih menimbang perasaan keluargaku. Bagaimana nantinya kalau setiap hari melihat sosok wajah yang mencekam itu? Maka menjelang sore, aku katakan sejujurnya pada Bongkot bahwa dengan berat hati aku tidak bisa menerimanya tinggal bersamaku. Kuharap kau dapat mengerti, sobat. Aku tidak sendiri lagi. Meskipun seringkali aku merindukan untuk bersenda gurau dengan kau seperti dulu. Keadaan sudah berubah. Tapi percayalah, persahabatan kita tidak akan pernah berubah. Tuturku menahan haru. Ia terjenuh, lalu mengangguk-anggukkan kepala perlahan. Setelah memberinya uang yang terbilang lumayan, ia kuantarkan ke tempat semula kami bertemu.